Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali ke dalam Ustaz Media. Hashtag Ustaz Borat Ado cerita. Hari ni kita dalam Ustaz Log. InsyaAllah hari ni kita akan trip ke Melaka. Ke Yasin. Tapi sini Melaka dah lama tak balik. Family gathering pun dah lama tak buat. Barang pun dah siap packing. Sikit je barang. Boleh satu malam je. Aku yakin trip ni memang akan menjadi satu trip yang seronok dan memorable. Jadi can't wait. Tak sabar nak nak pergi sana jumpa semua orang. Kejap lagi kita akan mulakan pemusafiran kita. Cuma tempat ni adalah di Umbai ya, bukan di Yasin. Cuma nak kongsi satu amalan hari ni yang mana kita digalakkan buat sebelum kita memulakan pemusafiran kita, iaitu solat sunat musafir. Solat sunat ni tak ada apa-apa tambahan pun. Dia sama seperti solat sunat biasa. Cuma beza pada niat je lah. Sahaja solat sunat musafir, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dan boleh terus solat sunat seperti biasa. Okay. Jangan lupa aman. Semoga bermanfaat. Apa perasaan balik Melaka? Kumpul dekat Melaka. Oh. Interview terkenal lagi jap. Hey. Ini dia sini. Main apa? Money. Kita dah lama tak buat aktiviti sama-sama kan, berenang, makan sama-sama. Alhamdulillah silap. Kita dah lama tak rasa family gathering macam ni. So untuk hari ni tu je lah. Dan esok kita akan ada beraya ke rumah beberapa saudara yang ada di Melaka. Jadi sambung esok. Cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira. Assalamualaikum, selamat pagi. Mentari dah naik dah. Jadi insyaAllah
hari ni day 2 kita dekat Air Murid Melaka. Kita akan pagi ni kita just enjoy sama pagi apa semua. Kita akan beraya juga dekat kampung kami, Kampung Pancur Melaka, Durian Tunggal. Dan dalam beberapa biji rumah. Lepas tu set-set untuk check out dan apa? Ikut anak masa-masa untuk pulang ke kediaman lah. Jadi untuk pagi ni saya nak share lah amalan, bukanlah amalan yang sepatutnya kita buat bila meninggalkan tempat orang. Secara adabnya kita perlu meninggalkan tempat yang kita ni, yang dipinjamkan untuk kita dengan kemas perkhidmatan dia kita susun balik. Sebab nanti orang lain pula nak pakai. Dan jangan lupa, kita keluar je daripada rumah, baca doa ni. Keluar je daripada homestay kita, keluar daripada inap desa kita apa semua, hotel kita, baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim, wa bismillahirrahmanirrahim, wa alallahi rabbana tawakkalna. Nanti saya akan buat dekat description, okay? Untuk tips yang saya bagi tadi. Jadi jumpa masa beraya. Untuk destinasi pertama, rumah sepupu atuk saya dekat Taman Seri Kandang Melaka. Okay, jom. Satu hari dari pertama selesai, sekarang kita makan tengah hari dulu dekat mana. InsyaAllah kita makan dekat kedai belah hujung. Selamat makan tengah hari. Dan sekarang saya berada di rumah tengah saya di Kampung Pancur, Durian Tunggal, Melaka, untuk solat dan insyaAllah berangkat pulang. Dan untuk pengetahuan korang, yang dekat bawah sana tu ada rumah moyang saya, Zainal bin Kancil, dan juga Zainah binti Minah. Mereka berdua telah pun rahmatullah beberapa tahun yang lepas. Nostalgia rumah ni. Di situlah kami, rumah ni lah kami menjaga orang masa sakit apa semua. Memang kami rumahkan masa sangat lama. Sampai kan dia orang tak ada pun kami terasa kehilangan yang amat besar. Ini sama-sama kita sekat Al-Fatihah dibaca. Mudah-mudahan mereka semua dalam hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah, last house for today, last house for today. Nabi, kampung ni sama, Kampung Pancur Melaka. Very nostalgic. Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah, kami telah sampai ke rumah. Jadi baru dan kita dah selesai dan kita dah balik semua. Jadi dengan tamatnya tulik kami, maka berakhirlah vlog kita kali ini. Macam mana? Okey tak? Bagi mesti ada yang terlintas dalam fikiran, kenapa benda ni pun nak vlog ke? Ya, sebab bagi aku ini adalah special. Sebab kami dah lama tak balik Melaka dan banyak kenangan yang kami dapat impau. Kita balik Melaka ni dan beberapa tahun lah kami tak balik. Ya, moyang kami dan jadi bagi kami ni yang moyang tak special lah. Macam kata-kata ni untuk mengimbau kenangan-kenangan lama kami suatu arwah moyang kami. Jadi jumpa di live vlog di Ustaz Media, hashtag Ustaz Boga Adol Cito. Nau mengguru, nau selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
jangan lupa like, share and subscribe for more videos.